kita sekarang udah sampai di persimpangan Tegal Bulet Jampang. Jampang Kulon. Beloknya ke arah Tegal Bulet. Ternyata kita salah. Ternyata masih lurus. Terus nanti di lurus sana baru belok lagi untuk mengarah ke pantai Karang Gantungan. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Guys, ini kita udah jalan lagi. Tadi kita berangkat dari Bogor kurang lebih dari jam 1 sampai sini Jampang Kulon ini jam 6. Karena kita banyak berhenti-berhenti istirahat. Nah, ini sudah kita lagi menuju arah ke pantai. Kurang lebih di Google Maps kita tadi cek 28 menit. Udah dipandu sama si bapaknya nih. Ayo guys, kanan kiri gelap guys. Lupang. Bismillah. Ini yang bisa dilalui. Kanan kirinya dalam. Udah sampai guys. Ini lewat kiri. Cuma memang gelap. Putra. Yo, mari. Jadi ini kan drone-nya di Karang Gantungan. Ini banyak tenda-tenda nih. Pengunjung itu bisa mendirikan tenda tepat di samping kendaraan bermotornya. Di situ juga ada kamar mandi dan warung. Lumayan lah worth it pemandangannya guys. Ya cakep banget. Itu yang disebut Karang Gantungannya itu. Dan nanti kita akan ke bawah lewat tangga yang itu, nanti kita ke bawah nyusur ini. Tapi karena masih pasang, jadi mungkin nanti agak siangan dikit ya. Ini tenda yang baru datang tadi pagi. Nah, ini tenda kami nih. Ini baru semalam datang. Nanti kita akan review lagi ya. Rencana kita akan ke bawah, terus ke sebelah sana juga tuh. Sekarang gue mau ke bawah nih, mau lihat pantai Karang Gantungan. Kita mesti ke bawah, ke bawahnya tuh naik tangga ini. Bang.
warga lokal yang mau mancing. Ini suasana di Karang Gantungan, Pantai Karang Gantungan. Tempatnya memang bagus ya, pasirnya juga bersih, agak coklat-coklatan dan karang-karangnya bagus banget. Banyak yang berlaga dan berlaga yang menyebabkan. Masih sepi karena memang aksesnya cukup jauh ya. Jalannya sungguh melelahkan ya, tapi memang melihat pantainya cukup menarik juga sih. Jadi terbayarkan lah dengan lihat kondisi pantainya seperti ini. Pantai Karang Gantungan sering disebut sebagai tanah lotnya Sukabumi. Sebab terdapat karang menyerupai pulau kecil yang berada di tengah lautnya. Tapi pemandangannya pun gak kalah cantik dengan tanah lot. Lihat aja. Keren kan? Tempat ini juga menjadi spot yang populer bagi para fotografer dan pencinta foto karena memang pemandangannya cukup eksotik. Di sini bisa berenang selama ombaknya sedang tidak tinggi atau duduk menikmati deburan ombak sambil menikmati keindahan sunset. Batasnya cuma sampai sini doang. Kesana nggak bisa. Ya, tutup sama batuan yang makaran. Keren banget gak? Jalan.